Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Fujianti Utami dan Tarik Halilintar baru-baru ini menonton kembali video mereka saat masak bersama di konten YouTube Atta Halilintar. Saat itu, untuk pertama kali Fuji dan Tarik Halilintar tampil syuting bersama. Saat menonton, Fuji tiba-tiba tersadar bahwa sebenarnya ia lebih dulu menggoda Tarik Halilintar. Tarik Halilintar yang pertama kali menyadari hal itu, tertawa kegirangan. "Tuh, kamu duluan yang mulai. Kan kamu duluan yang mulai menggombal sayang," kata Tarik Halilintar, dikutip dari YouTube Tarik Halilintar, Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022. Namun Fuji tidak menanggapinya. Ia justru fokus pada penampilannya terdahulu yang masih sangat kurus. Saat kembali fokus, Fuji baru menyadari jika dirinya yang melempar gombalan pada Tarik Halilintar pertama kali. "Kok aku duluan yang menggombal ya?" kata Fuji baru sadar. "Iya, kamu duluan yang menggombal," kata Tarik Halilintar membenarkan. Seolah tidak percaya, Fuji kembali mengulangi ucapannya. "Aku duluan yang gombal. Astagfirullah, kok bisa gitu gue," kata Fuji masih tidak percaya. "Soalnya kamu terpesona pada pandangan pertama," saut Tarik Halilintar. Masih belum percaya, Fuji seolah frustasi dan memegang kepalanya. "Wah, aku duluan yang mancing, gue gak mau nonton videonya," kata Fuji sambil memegang kepalanya karena malu. "Aku duluan yang mancing. Gue masih gak percaya gue duluan yang mancing," kata Fuji bicara sendiri. Sementara Tarik Halilintar asik menyaksikan pertemuan mereka di konten YouTube sang kakak. Fujianti Utami, kekasih Tarik Halilintar, tidak sengaja memanggil Aurel Hermansyah, calon kakak iparnya, dengan panggilan Mbak. Diketahui panggilan Mbak biasa digunakan Aurel Hermansyah dan keluarga untuk pegawai rumah tangga mereka. Mendapat panggilan Mbak, reaksi istri Atta Halilintar jadi sorotan. Aurel Hermansyah justru membuat hal itu sebagai bahan bercandaan, hingga Fuji dan Tarik Halilintar tertawa terpingkal-pingkal. Mulanya pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar bersama Fuji dan Tarik Halilintar membuat konten masak japjae bersama. Sembari memasak, Fuji dan Tarik Halilintar menjawab sejumlah pertanyaan. "Nah, sekarang kita bentar, tumis," kata Aurel Hermansyah fokus memasak. Sementara Fuji dan Tarik Halilintar tengah membahas pertanyaan yang harus mereka jawab. "Boleh tumis nggak?" tanya Aurel Hermansyah pada Fuji lagi. Tiba-tiba Fuji spontan memanggil Aurel Hermansyah dengan panggilan Mbak. "Apanya Mbak? Mbak. Apanya Kak?" kata Fuji sambil tertawa, langsung memeluk Aurel Hermansyah. Masih merasa lucu, Tarik Halilintar ikut terpingkal. "Emang aku sedikit mirip Mbak, ya kan sayang?"